Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita untuk mengatur tanggal dan waktu secara otomatis di iPhone. Jadi seperti ini teman-teman ya, di sini kan saya menggunakan waktu Jakarta Barat ya. Nah di sini teman-teman juga bisa menyesuaikan tanggal dan waktu sesuai tempat teman-teman. Misalnya di NTT sama NTB itu waktunya beda ya teman-teman ya. Jadi untuk di iPhone silahkan buka pengaturan. Teman-teman pilih umum. Di sini teman-teman cari tanggal dan waktu. Nah, di bagian atas ada waktu 24 jam bisa teman-teman aktifkan. Nah, kemudian di sini caranya teman-teman pilih di zona waktu. Nah, saya akan menggunakan Jakarta Indonesia. Jadi kalau misalnya kita ubah misalnya di sini ya, misalnya Indonesia, kayak gini. Misalnya kita pilih Jayapura, Indonesia. Nah, waktu itu sudah beda. Ya, selisih 2 jam dengan Jayapura ya, teman-teman ya. Tuh, sekarang waktunya kan sudah berubah. Nah, jadi di sinilah teman-teman cari apanya? Waktunya. Nah, kalau teman-teman di timur itu seperti di Jayapura tuh timur ya, teman-teman ya. Nah, dikarenakan kita menggunakan waktu Jakarta ya, atau waktu Indonesia Barat. Nah, jadi seperti ini, kita pilih Jakarta, nah jamnya kan juga sudah berbeda. Nah, jadi kemudian di sini ada atur secara otomatis. Sini sih kita matikan aja lah, kita pakai manual saja seperti ini karena ini juga lebih efisien juga ya, waktunya juga tidak salah. Jadi seperti itu untuk kita mengatur waktu di HP iPhone ya teman-teman ya.